Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan membincangkan soalan peperiksaan akhir sesi Jun 2017, soalan 1C. Figure A shows a differential manometer. The liquid of M and N is oil, specific gravity 0.8. And the specific gravity of mercury is 13.6. Calculate the difference of pressure between pipe M and N if H1 100 cm, H2 60 cm, and H3 20 cm. Raja menunjukkan sebuah manometer berbeza yang mana di dalam pipe M dan pipe N adalah cecair yaitu minyak dengan graviti tentunya adalah 0.8. Dan di dalam manometer adalah mercury dengan graviti tentunya 13.6. Kita diminta untuk mengira perbezaan tekanan di dalam pipe M dan pipe N. Diberi H1 yaitu daripada tengah pipe M ke titik C adalah 100 cm, dan H2 dari tengah pipe N ke titik D adalah 60 cm, dan H3 ialah daripada titik D ke pertemuan merkuri dan minyak adalah 20 cm. Mula-mula kita kira dahulu ketumpatan minyak, density oil sama dengan 0.8 darab 1000 sama dengan 800 kg per meter padu. Seterusnya adalah ketumpatan merkuri. Density merkuri sama dengan 13.6 darab 1000 sama dengan 13.600 kg per meter padu. Seterusnya ialah tekanan di C sama juga dengan tekanan M ditambah oleh tekanan ketinggian minyak ini. Sama dengan tekanan M tambah 800 ketumpatan minyak darab graviti 9.81 darab dengan 1 yaitu H1 ketinggian minyak sama dengan 100 cm sama dengan 1 meter sama dengan PM tambah 7848. Tekanan di D sama dengan tekanan N, tekanan dalam pipe N ditambah oleh tekanan disebabkan oleh ketinggian minyak ini dan ditambah lagi oleh tekanan oleh ketinggian merkuri ini. Sama dengan tekanan N tambah ketumpatan minyak 800 darab graviti 9.81 darab ketinggian minyak ini adalah H2 60 cm ditolak dengan H3 20 cm sama dengan 40 cm. Maka tinggi di sini adalah 40 cm sama dengan 0.4 meter tambah 13.000 ketumpatan merkuri darab dengan graviti 9.81 darab dengan ketinggian merkuri HM yaitu H3 sama dengan 20 cm sama dengan 0.2 meter sama dengan tekanan N tambah 29822.4. Maka mengikut teori tekanan di C sama juga dengan tekanan di D kerana berada pada paras yang sama.
Tekanan C sama dengan tekanan M tambah 7848 sama dengan tekanan N tambah 298.22.4. Tekanan N atau PN berpindah ke sebelah menjadi tolak. Maka tekanan M tolak tekanan N sama dengan 7848 berpindah ke sebelah menjadi tolak. Maka 298.22.4 tolak 7848 sama dengan 219.74.4 Newton per meter square. Yaitu difference of pressure between pipe M and N sama dengan perbezaan tekanan di antara pipe M dengan N sama dengan PM tolak PN sama dengan 219.74.4 Newton per meter square. Sekian, terima kasih.